Hello everyone, see with me again. Last meeting, saya telah menjelaskan tentang descriptive text. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh untuk permainan dalam descriptive text, main game. Nah, kalian bisa lihat di buku kalian. Please see on page 58. Nah, di situ ada Taj Mahal, descriptive text tentang Taj Mahal. Nah, kalian fokus pada noun and adjective. Di situ ada adjective large, ada adjective small and clear. Nah, kalian bisa menggunakan love, kalian hanya membutuhkan gesture. Nah, for example, saya akan memberikan gesture love. Nah, love, kalian akan menebak ini apakah yang saya maksudkan. Nah, kalian harus bisa menebaknya. Kalian bisa menebak like, atau mungkin kalian bisa menebak love. Nah, jadi kalau kalian bisa menebaknya, kalian itu correct. Seperti itu. Dan selanjutnya itu small. Nah, small, gesture small. Small, maybe seperti ini. Kalian bisa menggunakan gesture seperti ini. Nah, teman kalian harus menebak ini, entah itu dia akan menebak big atau small atau yang lain. Nah, kalian harus bisa memberikan gesture pada teman kalian, dan teman kalian harus bisa menebak apa yang kalian maksudkan. Oke? Okay? Kalian, do you understand? Nah, jika kalian belum paham, silahkan kalian tanya pada saya ya. Oke, okay, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.